Selamat pagi menjelang siang bosku. Izin melaporkan terkait dengan proyek tol Jogja-Bawen di perbatasan Barongan dan Onggojayan bosku. Suasana pagi ini mendung bosku. Ini sebentar lagi akan turun hujan. Nah lalu apa yang dapat Kak, saya kabarkan? Depan saya ini bosku, pilar utamanya sudah jadi bosku. Lalu akan ditambah lagi satu pondasi utama lagi yang akan melintang di atas sungai kecil ini, bosku. Nah, depan saya ini juga ada kato atau keren besar, bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, bosku. Pantau terus video saya. Proyek-proyek di sekitar Jogja dan sekitarnya akan saya laporkan. Nah, nanti yang hitam-hitam pada pondasi itu adalah yang akan dipasang girder, Bosku. Hitam-hitam ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 girder nanti akan dipasang dan akan melayang sampai di sini, Bosku. kita lihat sejenak. Nah ini. Nanti di sini ada pondasi lagi lah itu. Besinya itu. Setelah nanti ini jadi akan menyambung pada pondasi yang di Banyurejo itu, Bosku. Di balik pohon ini ada pondasi lagi, Bos. Perkembangannya cepat sekali, Bosku di sini. Kemarin di sebelah sana itu belum ada jalannya, sekarang sudah ada jalan itu, Bos. Tuh. Oke, sekian dulu liputan dari saya, bosku. Nanti saya sambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kan saya terus update kabar terbaru proyek tol Jogja Mbaweng. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat pergi, dan sukses selalu.